Halo guys, ketemu lagi dengan kita Basen Gaming. Video kali ini kita akan memberikan informasi ya, bagaimana cara kalian bisa melihat ranking kalian di eFootball.open. Jadi kemarin tanggal 9 kita udah mulai coba bertanding ya di eFootball.open. Jadi untuk halaman ini kalian bisa cek di link deskripsi ya untuk membukanya. Lalu eFootball.open itu dimulai ya setiap hari jam 5 sampai jam 9 atau jam 10 malam ya untuk pertandingannya. Jadi ranking kita akan diakumulasikan untuk sampai nanti di akhir pada saat online ranking itu dicek ya, sekitar 50 pemain akan masuk ke final online. Jadi kalian yang sebelumnya sudah daftar dan melingkan ID Konaminya ke website ataupun PS4 kalian, dan kalian register di website Konami ya di halaman ini yang ada di link deskripsi, kalian bisa cek ranking kalian untuk saat ini ya, untuk update-nya. Jadi kalian bisa ke bawah setelah ini ya. Atau langsung di sini aja sign up ya. Nah, jadi muncul halaman seperti ini ya. Muncul halaman seperti ini. Nah, kalian masukkan Konami ID kalian. Masukkan Konami ID kalian. Nah, ini kan saya udah muncul ya, Manchester United. Saya pakai akun yang kedua punya saya. Nah, setelah itu di tab bawah ini udah ada tab untuk ranking page. Jadi kalian bisa klik ini. Kalian bisa klik. Nah, di sini muncul halaman baru ya. Muncul halaman baru yaitu tab eFootball.open, eFootball Season Program ya, player, klubnya apa, ranknya apa, PS4, platformnya apa, regionnya Eropa, Asia atau Amerika ya. Misalnya kayak tadi saya pakai MU ya. Saya tadi udah coba mainkan. Maksudnya MU-nya udah saya mainkan ya. Kita cek udah update belum nih rankingnya. Kita search. Nah, setelah kita search untuk Manchester United sudah ya, sudah update. Maksudnya udah ada nama-nama pemain di sini. Itu oke, masih baru segini ya. Oke, baru segini. Nah, kebetulan saya belum update ini, baru main sekali berdua kali, saya lupa. Saya coba pakai klub saya, tim saya yang satu pakai Bayern Munchen ya. Nah, ini udah masuk tuh ya, Basen Milanisti ya. Udah masuk ya. Jadi kalian begitu guys, kalau kalian mau ngeliat ranking kalian, klubnya, ranknya, platform, region apa. Kalau kalian udah bener masukkan region Asia, terus juga platformnya PS4 akan muncul. Ini platform ada beberapa ya, di sini ada Xbox One, PC dan mobile. Jadi kalau kalian bisa cek silakan gitu ya. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi kalian nggak usah bingung untuk ngecek ranking kalian ya. Mungkin seperti itu guys, makasih udah nonton video ini singkat ya. Jangan lupa like, subscribe, and share jika kalian suka dengan video saya. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Makasih guys. Thank you.